Selamat pagi teman-teman, good morning ya. Ini keadaan dari bayi monyet barunya teman-teman. Nih. Ini apanya sudah mulai cerah teman-teman ya, ada sedikit menghilang. Sekarang saya memberikan dia susu teman-teman. Nah, habiskan susunya ya. Susunya coba. Susunya ya. Ini masih ada bengkak-bengkak ya teman-teman. Ini jadi putih ya. Ini matanya. Itu kemarin sudah saya kasih obat, nanti kita kasih obat lagi, teman-teman. Bisa lagi, bisa lagi. Jangan nangis ya. Baby sembuh ya. Enggak boleh gitu. Ini susunya. Susunya ya, ya, baby nggak boleh nangis-nangis ya, harus sembuh ya. Ini apa bengkak-bengkaknya itu teman-teman ya? Nanah nih. Ini juga ada banyak nih. Di kaki itu. Ini semuanya nih. Sampai ke sini. Sampai ke telapak kaki ya teman-teman. Banyak. Perutnya tuh. Ini merah-merah nih. Ini sudah menyusut teman-teman. Mudah-mudahan aja besok pagi sudah hilang ya teman-teman ya. Nanti saya rencananya akan mencobakan pakai obat tradisional dari daun-daunan ya, daun sirih kalau di Indonesia. Tuh dia udah apa? Udah bagus matanya tuh. Minum ya. Susunya, habiskan susunya biar kenyang baby ya, baby biar kenyang ya. Habiskan ya, habiskan susunya ya.
gini. Descansando. Dilap aja, cuma dilap biar nggak apa-apa berketah-ketah. Nggak mau pakai boneka? Nggak mau pakai boneka? Nggak mau pakai boneka? Baby? Nggak mau pakai boneka bibinya? Kita mau ngasih minum susu si mobil lagi nih. Ya? Minum banyak susunya ya? Ya? Baby harus sembuh ya? Kalau sembuh ya, bisa main sama Mobi nanti ya. Minum susunya banyak-banyak. Susunya baby, sih ya teman-teman. Ini di kakinya pun banyak kali ya, di tangan nih. Ini udah bernanah nih juga nih. Tapi tadi malam nih, sini banyak teman-teman. Sekarang sudah hilang nih. Ini bekasnya ya, nih. Nih. Nih, masih ada nih. Ini teman-teman. Sekarang yang sangat parah itu di mata ini teman-teman. Nih, ini bawah mata, sebelah sini, mata sebelahnya ya. Nih, nih. Bas ini teman-teman. Ini sangat banyak nih. Nih. Semoga saja dia selamat teman-teman. Mudah-mudahan nanti untuk dalam beberapa hari dia akan sembuh ya. Ini belum saya bersihkan sama sekali, di pantatnya pun banyak nih. Nih. Nih ya. Ini masih kotor, masih ada bekas-bekas kotorannya. Ini di kaki, ini sangat banyak sekali teman-teman. Ini entah penyakit apa saya kurang tahu ya. Yang jelas saya hanya ingin menyelamatkannya dari pasar hewan teman-teman. Karena di pasar hewan itu mereka tidak diperhatikan ya untuk dirawat. Mereka hanya dimasukkan ke dalam kandang dan diberi makan seadanya saja teman-teman. Seperti bayi-bayi ini dia tidak bisa langsung memakan buah-buahan atau memakan apa yang dimasukkan orang ke dalam kandang itu ya. Kayak kita akan berjuang teman-teman nih. Mudah-mudahan aja berhasil seperti kita merawat Mobi ya. Nah. Kena. Aduh, aduh. Lupa. Sedikit demi sedikit teman-teman. Gak boleh gitu ya. Nah gini. Jadi. Nah.
Nanti kita akan kasih salep lagi, teman-teman. Enak. Di telinga pun ada, teman-teman, ya. Nih. Telinga ini. Nah, ini. Nampak?